rekonstruksi berjalan dengan tertib dan damai. Posdora kudida mangdok daina. Sudah kita bacakan? Kita bacakan ya. Pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, sekira pukul 02 WIB, penyidik Polda berdampingan, juga. Di Jalan Lintas Ronggurni Huta, Desa Perdumuan 1, Kecamatan Pangeruran, Kabupaten Samosir. Saat itu, posisi tersangka Bilhot Simbolon memantau dan melihat korban Rianto Simbolon keluar dari warung Bohai. Lalu tersangka Bilhot Simbolon menghubungi tersangka Parlin Sinurat melalui handphone dengan mengatakan, "Nga berangkat be si Rianto, lunga naik be imana?" Dalam bahasa Indonesianya, sudah berangkat si Rianto, sudah naik dia. Silakan diperankan dulu. Penyidik penasihat hukum dari Tan Marurunda Simbolon, alias Pak Febri, hadir Pak? Hadir? Tanggal 3 bulan Desember 2020, sekira pukul 11.30 WIB. Oleh saya, sudah bisa dibacakan ya, langsung saja. Penyidik sudah berdasarkan undang-undang mulai pasal 1 hingga nomor 6 surat perintah penyidikan lanjutan nomor SP lidik lanjutan dan seterusnya masing-masing selaku penyidik dan penyidik pembantu pada kantor polisi tersebut di atas pada hari ini melaksanakan rekonstruksi lanjutan terhadap kelima tersangka yang melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana di dalam maksud pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 56 dari KUP pidana terhadap korban Rianto Simbolon. Ini tasnya sudah jelas. Yang terjadi atas perintah Bapak Kapolda Pak Gir hadir pada hari ini bersama dengan Satreskrim Polres dan juga jajarannya untuk melaksanakan rekonstruksi lanjutan. Jadi rekonstruksi lanjutan ini ada dari beberapa BAP harus kita laksanakan kembali. Jadi di sini sudah hadir para penasihat hukum dari pelapor atau korban dan juga terlapor. Sudah hadir semua Pak ya. Nantinya kita lanjutkan adegan ini sesuai dengan keterangan daripada para tersangka yang ada diambil keterangannya di Polres Samosir. Kepada saudara-saudara kami yang melihat rekonstruksi ini, kami yakin dan percaya tidak akan mengganggu jalannya rekonstruksi ini. Kami yakin dan percaya. Ketepatan saya yang membaca ataupun nanti membacakan rekonstruksi ini adalah Kompol TB Putar-Putar bersama 3 tim ya. Posdo Raku di Hamba Manginang. Posdo, apalagi Tahalak Batak pasti mempunyai etika dan norma yang sudah diatur bukanlah daripada juga dari undang-undang tapi dari opuk kasih julur-julur tubuh. Jadi kami yakin dan percaya ini rekonstruksi adalah untuk membuat jelas dan terang benderangnya suatu perkara untuk dapat nantinya berkas perkara diajukan ke jaksa penuntut umum. Ketepatan Pak Jaksa Penuntut Umum, silakan sini Pak. Ada beberapa personil dalam menangani kasus perkara ini. Kami ulangi kembali, silakan melihat adegan rekonstruksi ini, namun jangan bersentuhan dengan hukum, ya. Ada yang melempar, ada ini. Kami yakin dan percaya, apalagi kita orang Batak, pasti taat hukum dan memahami apa arti dalam hal kasus ini untuk rekonstruksi dalam hal penimpuran berkas perkara nantinya akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum supaya dapat dengan segera dilakukan tahap 1 dan P22. Artinya penyerahan berkas perkara tersangka dan barang bukti. Untuk penyidik, Polres Toba dan Samosir. Kelima ini tersangka sudah kami jelaskan.